Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel tempat baku hantam. Wah, baku hantam. Bercanda bro, bercanda. Ini ngobrol santai, bloko suto ya. Karena channel ini, di tempat ini adalah tempat bebas untuk mengutarakan isi hati. Yang di dalam isi hati ini kita sampaikan di medsos. Masalah PPKM. PPKM ini besok tanggal 26, mudah-mudahan jangan diperpanjang. Kalau diperpanjang lagi ini berat loh, berat sekali ini untuk orang-orang kalangan menengah ke bawah ya. Kalian kalau gaji PNS itu udah enggak mikirin, apalagi orang-orang pengusaha dia punya aset dan punya tabungan. Tapi kalau seperti kita ini terasa berat sekali, gerak lingkup kita nggak bisa bebas, jadi dibatas-batasi. Dan padahal setiap hari kita butuh makan dan untuk menghidupi keluarga. Ya saya minta tolong untuk pemerintah, terutama Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan lah besok tanggal 26 itu terakhir, jangan diperpanjang. Karena dampaknya ini di mana-mana akan gejolak demo-demo mahasiswa ataupun masyarakat dan lain-lainnya. Dan kasihan Bapak Polisi yang sedang menjaga, semuanya juga serba direpotkan. Jadi saya mohon untuk pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi, mencari solusi. Solusinya yang kita cari, Pak. Ya. Kalau saya, solusinya yaitu gaji PNS itu dibayar jangan full, dipotong, jadi untuk diberikan orang-orang yang swasta yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi sama-sama merasakan. Jadi enggak. Untuk PNS dan pengusaha-pengusaha enak nggak, dia nggak merasakan. Jadi ini solusi lah ya, ini pendapat saya. Kalau diterima ya monggo, kalau nggak terima ya nggak masalah. Yang penting di channel ini adalah tempat untuk mengutarakan inspirasi unek-unek. Ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat berjumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.